Jadi pelayanan tidak sama dengan pelayonan. Pelayanan tidak sama dengan pelayonan. Maka kalau membawa sekolah kita, jangan dibawa layon. Kenapa? Karena kita bawa itu sembahkan oleh mayat. Sedangkan kalau kita pelayanan, maka yang kita bawa adalah iman. Hidup kita harus melakukannya sebagai amanah. Ini harus prima. Prima itu apa? Terbaik, hebat, top, tiada tandingannya. Berarti kita paham betul kalau kita mau memberikan pelayanan prima di sekolah kita ini, kita paham betul diri kita harus prima. Maka cukup menyedihkan. Kalau begitu nanti akan sampai. Ya. Kalau begitu pelanggan ini harus dihormati, dilayani, dimuliakan, dimudahkan. Kenapa Bapak Ibu? Karena pelanggan itu rezeki. Pelanggan itu profit. Pelayanan itu satu proses untuk perbaikan. Ya, perbaikan apa? Cara menservis. Ternyata menduduki posisi yang oleh rakyat Indonesia ini agak kaumnya itu kaum juga. Pelayan itu kaum sudah oleh rakyat kita. Tetapi saya menyukai yang sudah ini karena saya merasakan sebagai rakyat semuanya harus melibatkan semua pihak. Tidak ada tokatif. Alhamdulillah di Muhammadiyah itu pengelolaan lembaga, pengelolaan sekolah, institusi itu mematik prinsip kolektif. Kolektif beratannya. Sehingga Bapak Ibu, puncak dari itu semua sebenarnya adalah pada habit membangun budaya. Maka kalau nanti budaya ini sudah terbentuk, insya Allah lah, gak usah cari fungsinya, setelah dibus-bus ini. Gantungnya ini kekuatan pelanggan kita. Maka kita lakukan sistem GD, dibangun sistem pengelolaannya, habitnya ini, SDM-nya ini, karena pasti kita gak akan bisa sendiri, maka timbuk ini jalan. Kemudian bangunlah budaya yang disebut budaya organisasi. Ini kansa Bapak Ibu yang harus kita munculkan. Ya, kenapa? Karena tuntutan aturan perundangan kita semuanya basisnya kepada anak-anak. Kebijakan kita yang belum mengarah kepada skill yang sebenarnya untuk kehidupan. Saya sempat menggagaskan waktu saya masuk di Sleman. Saya sampaikan, dulu waktu kami masih di SMP Muhammadiyah Gamping, saya sampaikan sama Ibu Umi kepalanya itu, masyarakat di sini, anak-anak SMP sudah ditarik untuk kawin. Yang putri-putri. Budayanya di sekitar dan sepak di sini ini, lulus SMP sudah langsung diajari. Dan itu dominan. Kalau begitu kenapa Ibu tidak tangkap perempuan ini saja? Bikin SMP di sini mirip seperti zaman ST. Ada ekstra memasak banyak ternyata. Mulailah satu dua peminatnya disosialisasikan mulai berdatangan. Itu sesuai. Berarti ini yang langsung berguna. Selama ini kan semuanya ranahnya kok sekolah, tapi di sini sebenarnya ada human resources yang dia diberi amanah plus sebagai kepala sekolah ataupun sebagai wakil atau sebagai guru. Kalau kembali ke pribadi masing-masing, semuanya adalah pemimpin, semuanya kan punya amanah. Tetapi dalam koridor organisasi, ya hanya tertentu-tertentu. Adalah siswa, roh input kita. Apapun roh input kita itu, kata Profesor Pengajir, harus kita terima. Kita belum bisa melakukan proses seleksi. Sampai mungkin harusnya sudah bisa, maka sampai muncul ada kelas-kelas khusus juga. Kelas pelayanan juga muncul ada kelas-kelas khusus. Kenapa? Karena dia sudah mampu mengendalikan kognitifnya. Yang lain masih berharap satu-satunya sumber kehidupan adalah untuk bisa memberi excellent service ini atau service excellent ini, maka harus dibikinkan yang namanya SOP standar yang dijadikan acuan sebagai operasional. Pemerintah kita itu membuat aturan, apa itu peraturan presiden yang cocok gitu.
damai yang sekarang cocok, kasih damai yang begitu. Nah, kalau kita mau ikut-ikutan, nanti kan itu saya bertugas hanya mengingatkan kemarin saat di... Kan begitu? Setelah itu, udah, dua-dua dengan harapannya, udah ngerti, lihatnya atau tidak sama. Ya udah? Dan tidak melakukan aktivitas, sebenarnya tidak bisa seperti itu. Kemudian juga, dalam dasar-dasar pelayanan prima ini disebut, ternyata pelayanan prima itu bagian dari empati, kepedulian terhadap pelanggan dalam memberikan layanan terbaik. Berarti melaku memberikan sebuah fasilitas. Dalam nanti memberikan pelayanan prima, harusnya ini yang tadi saya sampaikan. Nanti gambar, ada agility, kemudian ada attitude, kemudian ada appearance, kemudian ada attention, ada action, dan ada accountability. Kita banyak mengintrospeksi diri, berarti kita belum pantas menerima amanah. Agar juga saya bisa menerima. Kemudian saya sampaikan kata hal kecil dan saya sering itu sama Bu Yuli dan tenaga juga. Pak, ini kita belum jadi ya Pak, belum bisa 2-3 kelas. Padahal kan harapannya kemarin mimpi-mimpinya kita bisa 3 kelas. Jadi dari ini baru 2 kelas Pak. Bu Yuli kecewa nggak? Ya gimana lagi Pak? Nggak usah kecewa. Berarti Allah punya hal yang lain. Artinya apa? Tegal Rejo belum pantas untuk diberikan kita. Pemikiran saya adalah bagaimana Bapak Ibu Guru, termasuk Bapak Kepala Sekolah, Ibu Kepala Sekolah, dalam kenaikan pangkat. Sehingga artinya apa? Bermuara kepada kepuasan tadi. Bermuara kepada kesejahteraan tadi. Ini yang harus nanti ditampu. Kemudian, apa yang ini perform? Penampilan berarti bercermin. Kalau saya jadi guru di saat berada di depan siswa seperti ini sudah layak nggak? Ada loh ibu guru yang di depan kelas, menor-menor, berada-ada tebelnya mungkin hampir 1 cm ya. Bengesnya pakai daun jati tebal. Bapak-bapak ternyata minyak wanginya pakai simak. Termasuk kepala sekolah yang luar biasa menyambut kedatangan siswa di awal waktu, kemudian menempelkan tangan ke kepala siswa itu di pundak siswa, tidak dalam rangka untuk serono atau dan yang lain-lain, tapi memberikan sebuah restu. Pak Hardi itu sering, saya ngintip itu sering melakukan. Ada siapa tuh? Ini ada apa tuh? Terkait dengan pelayanan terima Bapak. Ini antara prosedural, ini personal. Kalau prosedural itu berarti ya mengikuti pola yang ada. Tapi ini personal ini ego. Ya, selesai. Jangan terima ini. Maka untuk itu Bapak Ibu bikinlah kebijakan, bikinlah program, baik itu sifatnya di kelas. Misalkan kelas guru, kalau ngasih tugas, jadi koreksi. Saya lihat tugasnya kan boleh dikoreksi, boleh dikumpul besok. Kumpulkan. Saya beberapa hari ini jadi guru saya, ngajar di SMA. Itu orang wali itu rata-rata itu komentarnya adalah kata yang dilakukan oleh Bapak kita itu Pak Sekjen. Apa yang dilakukan? Buka pintu mobil. Ya. Walaupun jadi ikan dengan fakta integritas, kalau Anda gaji yang lebih tinggi pasti meninggalkan kita. Ya toh? Berarti apa? Inama akalnya itu perlu dipertanyakan. Tuntutan dengan pun guru karya berat memang carinya kerja. Supaya tidak susah harusnya gajinya distandarkan. Nah itu yang jadi semua yang ada di sekolah Muhammadiyah harusnya itu sama. Standar minimalnya itu harusnya sama semua. Pak Kepala Sekolah Karangajar ini Bapak kita itu penuh ini strategi-strategi hebat ini. Yang lain-lain juga berpikir ini gimana, ini gimana dan seterusnya. Itu pun tak. Dan seterusnya.
sudah tadi pelanggaran adalah raja, maka tidak dilakukan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, kalau mau dilakukan, maka sebaiknya kita bangun modelnya begini. Piramida terbaik ini yang terbaik. Kita bangun seperti ini sekolah kita Bapak Ibu. Ya, kalaupun bukan sekolah, perspektifnya adalah di kelas-kelas kita bangun seperti ini. Ya, jangan pelanggan didudukkan di paling bawah, hancur itu. Dia akan bertahan lama itu. Dia akan bertahan lama. Saya selalu mengintai itu. Yayasan bingung juga. Sekolah itu terkadang harus mencari nama, pembranding nama sekolah, sehingga customer fokusnya ini tidak maksimal, tidak fokus kepada pelayanan, tapi hanya mencari nama dulu. Sehingga akhirnya di sini agak hilang. Guru-guru banyak mengeluh. Kenapa? Keputusan kepala sekolah sepihak. Itu yang internal. Akhirnya para siswa untuk Muhammadiyah, siswanya jarang sekali ada yang bingung. Jadi akreditasi. Wah, akreditasi kok instan semua ini? Gak bisa. Kalau akreditasi instan semua ini, maka ini tidak mencerminkan mutu. Padahal produk dari akreditasi adalah sekolah yang bermutu. Mendapat nilai 91 ke atas berarti dinilai A bermutu. Kita harus memakai pola-pola ISO. Karena pola-pola ISO yang pertama itu mahal. Untuk dapat ISO itu 70 juta bayarnya, tapi ISO yang macam-macam itu 70 juta itu. Tetapi kan muaranya setelah nanti lepas dari sana kan kita habitnya itu, habit mutu itu dapat tuh bayar lagi ya. Kalaupun belum dilakukan, ya harus dilakukan. Terus kemudian kalaupun sudah dilakukan, kok tidak ada perubahan, ada apa? Dilakukan evaluasi terus ya. Sehingga akhirnya ada keterlibatan secara keseluruhan. Jadi yang hasil di sini berarti gak dicanangkan bahwa siswa itu selama hidup di SD kita 6 tahun ya berarti ya. Berarti gak mereka punya minimal 1 piala selama 6 tahun. 1 orang, 1 coroknya gimana? Coroknya mati ya? Yang berani. Berani. Caranya begitu. Nanti mereka akan kita latih sesuai kemampuan, bakat, minat masing-masing. Kemudian tentunya tidak hanya berjalan di situ, tentunya pihak-pihak lain yang terkait juga ada. Contohnya salah satu contoh BDN itu mungkin mengadakan lomba resmi begitu yang menyangkut itu semuanya. Itu ada bisa terlibat di situ. Jadi sesuainya berapa? Minimal satu, cukup lebih dari satu. Ya kan? Apapun lombanya. Saya yakin kalau ini gerakan ini kita lakukan di SDN kita, orang tua itu sih, orang tua mana sih yang anaknya pulang ini bahwa dia gak akan tersentuh hatinya. Pertanyaan saya sih, gak akan tersentuh hatinya. Mesti akan tersentuh hatinya. Hal yang sederhana akan lebih bagus, akan lebih menarik, kalau itu juga dikaitkan dengan akademik, dikaitkan dengan non-akademik, dan yang lain-lain. Walaupun itu hanya juara di tingkat kelas, tetapi habit ini loh yang harus diupayai. Kebiasaan sang juara itu yang harus kita bangun ya. Maka sekolah kita semua SD kita branding kan sekolah juara. Menuai didik ya kan, kepercayaan akan menuai trust, akan menuai value yang ada nilai-nilai di masyarakat itu. Itu salah satu bagian dari strategi service kita, sekaligus juga saja nanti yang bisa dijaga Pak. Sekarang kita akan terdisiplin. Sekarang kita akan tersantun. Sekarang kita dan seterusnya itu dimunculkan gini untuk per kelas. Nah itu rutin. Kalau perlu lakukan yang satu bulan satu kali. Satu bulan satu kali dong. Kira-kira pemikiran itu pun murah banget. Kalau perlu pada dengan MOU dengan para pembuat piala-piala itu, kemudian suruh pembantu, kan bisa itu. Bahkan ada bapak ibu guru yang punya keahlian jadi pembuat piala, kan? Nah, saya rasa itu pun saya suka sekali itu bagus. Dan nanti kalau ini dicanangkan SD Muhammadiyah Kota, insya Allah akan melejit, yakin saya. Contoh, dipanggil Pak Kalsola suruh bantu, ada yang mau mulai bantuan, mana yang dia layani dulu? Mulai-mulai, jangan ke kepala sekolah.
kita sudah ingin menghindarkan filosofi belakon. Belakon itu apa? Di depan halus. Saya di depan, misalnya saya pas-pas saya Bukati. Saya di depan Bukati halus gitu. Tapi di belakang saya dijedong, ngablok. Gak boleh juga, itu gak indah. Ketiganya gak baik juga. Yang keberapa Bapak Ibu? Yang keempat, guru, karyawan, kepala sekolah harus tampil satu, rapi, bersih, wangi, ramah. Satu tekad kita itu tentu menjadi kekuatan. Tadi kita mendapatkan materi dari Pak Joko. Nah sekarang insya Allah tekad kita untuk meningkatkan kualitas pelayanan kita juga akan dikuatkan lagi. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang kami hormati, saya kira kita langsung ya, beliau akan menyampaikan pemaparan terkait dengan peningkatan soft skill untuk kita semua. Saya sangat berterima kasih dengan guru-guru yang saya, kemudian saya bisa kebut seperti ini. Dari soft skill sama hard skill. Kalau soft kan mesti ada hard, gitu Pak. Kalau soft itu lunak, kalau hard keras. Nah, yang dimaksud hard skill itu apa? Kalau soft skill jelas gitu, etika, filosofi, akhlak, karakter itu semua soft skill. Tapi kalau hard skill, apa? Keterampilan. Kompetensi, mungkin kompetensi akademik ya, lebih ke keterampilan, pengetahuan itu yang... Nah pertanyaannya, di sekolah kita, prosentase soft skill sama hard skill itu kira-kira kayak dibikin... Prosentase, bukan itu di... Akhirnya nggak terkerti, ya saya tahu ya, gambar dunia itu udah ini. Soft skill sampai ke sini itu kan butuh latihan, Bu. Kalau butuh latihan. Nah, mari kita terus kasih. Siapa yang masih gampang angin-anginan? Kawan bayi dari sekolahnya memang begitu. Tetapi juga ada faktor belajar, Bu. Nah, kan menjadi seperti sekarang ini kan. Bagi kawan bayi, gewaten, rakat kita, temperamen kita. Tetapi mesti ada faktor belajar. Gambar pemandangan gunung itu gimana, Bu? Gak usah dua dan gak usah pakai rambutan. Lu kok gambarnya loro? Karena sejak dulu akhir Merapi Merbabu dua. Sejak dulu kalau gambar bebek itu kaya apa loro? Gak usah yang orang tua perniakan dua. Oh bebek aku kan yolah, Bu. Itulah sejak kecil yang kita lakukan. Kita itu menginspirasi anak-anak kita. Dalam sejarah hidup kita, Panjenengan kok tahu ketemu guru berapa puluh atau berapa ratus guru? Banyak sekali toh Pak, mulai TK, SD, SMP, SMA, sampai ke perguruan tinggi itu kita ketemu banyak sekali guru. Jujur, dengan sekaringan kira. Sekaringan yang selalu memenuhi kepala kita, yang selalu mengingat beliau. Guru SD, SMP, begitu Pak, malah yang di bawah-bawah. Tadi kasusnya kepala sekolah. Menurut Ibu, kepala sekolah sekarang ini lebih banyak yang lemah lembut atau posisi garang? Tuh, gitu. Posisi garang itu dari Ibu-Ibu. Kata Rumi, Jalutin Rumi, manusia itu seperti belantara. Kadang-kadang serigala berkuasa, kadang-kadang babi jantan liar. Nah, mas pacaran sangat over pas rasanya rumit dan senang dengan budi pacar. Ibu perlu berapa lama? Boleh pakai tangan kiri secepat sebagus tangan kanan. Kan banyak latihan Bapak. Tapi apakah selama umur Bapak Ibu? Tidak.
pasti akan lebih cepat lagi Pak, karena Bapak sudah bisa pakai tangan kanan, menulis pakai tangan kanan. Kalau tersinggung, marah, itu tak Bu? Biasanya yang dia memakai marah-marah. Rumus itu diperoleh dari mana? Kau gulir biar mulai tadi Bu, anakku. Ingat baik-baik ya. Kalau kamu tersinggung, nanti terus ngantuk ya. Kan guru kita nggak bilang begitu. Di pelajaran buku paket nggak ada. Nggak ada. Tapi dari mana dapatnya kita kok jadi suka tersinggung dan kemudian ngambek marah? Dari mana dapatnya? Ya, dari kebiasaan, dari pengalaman hidup, dari... Nah berarti apa Pak? Kita mempelajari sesuatu. Tetapi tidak selalu yang kita pelajari itu betul. Kita belajar lagi nilai baru atau keterampilan baru yang lebih baik. Dan jujur saya minta pengakuan dulu. Sejauh ini apa yang ada di Bapak Ibu yang merasa learningnya daya tidak betul? Padahal jujur dalam kehidupan sepok itu aku merapatkan oh. Di Merauke itu mah rapat orang-orang itu misalnya Bapak jadi kepala sekolah, jadi kepala sekolah itu kok sok ide yang itu ada tuh termasuk jadi rektor barang murah perlu kok bisa pinter makanya kok pinter malah anak gue dihitung pergi ngobot lagi sudah ya itu kan Bapak. Tetapi yang penting baik hati, sabar, gitu, tidak udah kira lor hati. Pengen dong. Rupanya dengan kita sudah bisa merasa jadi baik itu ya. Itu berarti kan kita tidak punya keterampilan yang cukup untuk lalu hati, untuk mengenali perasaan orang lain. Bahwa kalau begini itu menyakitkan orang lain. Ini seorang rasa Pak. Nonton saya ceritanya celah curung dan nyelgit. Nah celah curung dan nyelgit itu apa kok? Di hampir semua bidang kehidupan, everywhere yang namanya soft skill, berdasar emosi, gitu-gitu. Dua kali lipat itu lebih penting dari kemampuan kognitif. Dari kemampuan kognitif itu dua kali lipat. Itu peran yang paling besar itu kemampuan le gelian le nego le kanyangan itu yang nanya kesegian itu ini orang pacar orang pinter nih tapi anak kerja nah ada kalau kita bicara soft skill itu yang paling pokok sebetulnya ada kesadaran diri ada kemampuan kuat dan empati dan keterampilan juga. Kesadaran diri ini apa? Ya kita tahu rasanya itu libur kan, jelas. Sampai pada yang transport. Nah, apa transport? Iya, 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 penting ini loh. Dapat transport nomor dapat amplop. Sering kali kan kita menilai diri sendiri itu kan kejam sekali tuh Pak. Saya ini aneh. Biasa maupun. Nah itu malah kadang-kadang mana dibajuk ke kalian. Berkobrikob, BSPR kita itu ya. Jauh Pak. Wah macam-macam itu loh Pak. Kita itu jadi menilai diri sendiri di bawah lah karena di menilai di bawah tapi terus orang pede padahal kalau orang itu tidak pede nah jenengan pun bisa melaku apa kok berat itu tidak mulai melaku itu tetap bu nah tapi begitu kan di tantangan aja mikir bentar besok dulu ya kan nah itu yang membuat kita lebih pintar lebih cerdas dan lebih matang maka kita akan menjadi orang yang bisa ngobrol pasti buat yang satu kita baca lebih baik lebih murah lebih cepat lebih
bantang itu mesti munggah medok. Munggah medok tergantung pada perbu keadaan yang di luar. Oke. Karena yang menyemangati dia itu dari luar, bukan dari dalam. Nah, itu Pak. Bicara soal motivasi, itu lihat. Nah, lagi-lagi bayar yang putrane hasilnya tinggal lho. Poin juara, takut kongke sepeda. Itu sih marah ke si Nau. Kan eksternal, Pak. Eksternal. Tapi kalau orang yang sudah mateng, itu kongke nama orang, itu kongke tetap. Sinau, dia tetap sinau karena dia suka belajar. Nah, maka kita bisa lihat guru yang sudah matang itu motivasinya lebih stabil karena internal. Oh, bukan di suasana, bukan di lokasi, bukan di kurikulum, bukan di kebijakan, dia tetap saja dia semangat karena motivasinya dari dalam. Orang yang belum matang itu minta dipahami. Apa orang itu harus memahami aspirasi? Nah, itu ya sih. Diminta memahami orang lain. Nggak benar. Kalau empati sebaliknya, justru kita yang memahami. Orang sukses itu cenderung bisa memahami orang. Berarti nek apa hati iso, itu berarti nanti diterusnya nek kekacang di CKP. Di sejumlah CKP. Apapun yang terjadi, maka ada manajemen konflik, komunikasi, kepemimpinan, macam-macam itu. Sebetulnya manusia itu bisa menyesuaikan diri itu paling lama itu berapa? Adaptasinya itu berapa? Artinya ketika manusia itu memiliki persoalan, belum bisa natal, kemudian masalah sosial juga belum baik, itu bisa maksimal, bisa move on itu berapa? Berada di sekolah kita sering menjumpai entah itu di tingkat anak-anak kita sebagai siswa ataupun guru dan karyawan. Itu memang kalau kita sebagai kepala sekolah kadang-kadang tahu bahwa kenapa si guru ini kalau sama beliau belum bisa ini. Nah itu ada di komunitas kita. Kemudian yang kedua, secara hukum alam barangkali setiap komunitas itu pasti 10%-nya dari komunitas itu adalah bertolak belakang. Kalau programnya ke selatan, mereka akan ke utara. Itu apakah benar apa enggak artinya, tapi secara asumsi kan 10% di komunitas mesti melengsai bahasa saya. Nah, ini gua misalnya. Itu dari sisi mas-mas orang Asia. Kok sampai segitunya ya, guru kita kan kasihan. Bahkan masih akan muncul seperti tadi. Mestinya bagus ukuran itu mandi, kemudian dandan, sengayu, wangi, seng rapi, berangkat ke sekolah. Masa? Karena aku gak mau ketemu pada Pak Suara, coy. Kalau aku galak banget, aku bisa ya. Ini Pak, kalau nanti bisa di sini. Terima kasih. Karena saya benar-benar Jawa, kemudian mungkin saya sudah sangat selalu mengajari budaya Jawa yang mungkin sangat terbingung gitu. Mungkin yang pertama untuk saya nggak begitu mampu bahasa Inggris. Itu kan ada filosofi Jawa itu ojo rumongso biso, ning biso rumongso. Nah itu mungkin yang menyebabkan kita kadang-kadang mungkin kurang percaya diri. Karena kalau kita itu wah rumongso biso, itu nanti akan mendekati ke sombong gitu ya Pak ya. Kemudian untuk motivasi Pak, saya memotivasi diri saya sendiri itu mungkin dengan peribahasa-peribahasa Jawa atau mungkin kata-kata mutiara yang bagus ataupun mungkin dengan peribahasa bahasa Indonesia yang menurut saya sendiri itu bagus untuk memotivasi saya sendiri. Memotivasi diri saya sendiri, jadi kalau kita itu berada di sana ya kita ikuti apanya budaya-budaya yang ada di sana. Nah, sampai sekarang insya Allah ya, jadi untuk pengaruh yang dari luar itu tidak banyak mempengaruhi diri saya, tetapi karena saya memotivasi diri saya sendiri seperti itu, insya Allah itu bisa apa namanya, si
situasi apapun, kondisi apapun, tetap minumnya teh sosro jati. Adalah inside out, dari dalam keluar. Yang belum matang itu outside in, yang dari luar itu in, mempengaruhi dia. Gue ngomong aku, ngomong aku, gitu. Sebenarnya yang mempengaruhi itu sesuatu yang dari luar. Nah, itu tadi dengan ungkapan-ungkapan siapa yang tadi dulu gitu. Kalau saya, ya, itu bagus banget. Jadi kita melakukan sesuatu tindakan itu karena nilai-nilai internal. Saya sering patuh contohnya begini, Pak. Kita kan sering kalau guru BT kader akhir coba Yuk, banget karena guru BT kader itu berarti kepercayaan diri kita itu diletakkan di guru BT. Outside emangnya dari guru BT kering kok bingung kok kering ya Pak karena semua diletakkan di luar, dengan motivasi di luar. Oke, kota dapat orang itu ya ketika masih punya SK, mulai pelaku, dan bahasa SK-nya rambut. Nah itu berarti kegagahannya itu ada di SK. Laporan surat mau bilang apa? Karena apa? Ya, dia lakukan itu pilihan dia sendiri, tanggung jawabnya kepada yang maha kuasa, ya dia bertanggung jawabkan sendiri kan? Iya, kadang-kadang ngomong tujuan. Misalnya begini, saya punya pengalaman. Waktu saya jadi rektor, pilihan senat itu 50-50. Dengan rektor lama, itu 50-50. Diulangi lagi, ya 50-50. Akhirnya kan dia diserahkan ke BP, BP memilih saya. Nah, yang ini saya katakan, karena BP itu, kan berarti saya ini memimpin institusi yang memilih saya hanya 50%. Saya 50%, buatan saya nyalain dulu, kan itu sama. Itu realitasnya. Ya, makanya bagaimana caranya, saya 50 ini nanti jadi 40, jadi 30, jadi 10, syukur. Jadi kata apa? Nah, itu tergantung nanti bagaimana cara kita mengelola apa. Kalau saya kemudian tetap mempertahankan sekta kerja, ini gile, ya berarti selamanya kita hanya akan tetap 50 kan itu apa? Cara kita mengelola, ya, cara mengelola itu yang disebut dengan soft skill. Nah, kalau pertanyaannya berapa lama kita bisa move on, ya tergantung kematangan masing-masing. Pertama tergantung persoalannya, yang kedua juga tergantung kematangannya gitu. Itu maksudnya membingkai ulang sesuatu yang menyakitkan, itu kita bingkai dengan cara pandang yang lebih positif. Itu namanya reframing. Kok apa namanya ganti kosong-kosong gitu. Ganti kosong-kosong. Kosong-kosong itu diganti sehingga kita melihat faktanya.